Naga penyembur alias Najas Putatrik tidaklah kalah berbahayanya dengan King Cobra. Meski kadar bisanya tidak setinggi King Cobra, namun semburan bisanya harus diwaspadai. Dimanfaatin untuk cemilan, kulit ikan hiu ini bisa dibuat sebagai kerupuk ya, olahan makanan kerupuk. Terus dagingnya diasinkan. Wah, menarik. Makasih ya Pak ya, udah berbagi pengalaman dan ilmu nih tentang pembuatan ikan asin di sini. Saya mau ngelihat proses pembuatan kapal sekarang. Sekarang pemirsa, kita lihat proses selanjutnya. Ada di sini kegiatan lainnya yang menarik juga, yaitu pembuatan kapal kayu. Dan itu membutuhkan proses dan kreativitas yang sangat luar biasa. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum. Pak, maaf ganggu nih Pak. Pengen lihat-lihat proses pembuatan ini perahu. Nah, sekarang ini proses apa namanya Pak? Proses dasar ya. Ini dasarnya dibuat bagian bawahnya dulu. Terus kita tanya-tanya nih, ini ada yang unik dari selembar papan ini, dari lempeng kayak gini kok bisa jadi bengkok? Itu gimana caranya ya, Pak? Sambil kerja sambil nanya-nanya boleh ya Pak ya? Saya mau tanya nih Pak, itu kok ujung bagian perahu itu kok bisa melengkung gitu Pak? Itu karena gimana Pak? Dibakar. Oh, sambil dibakar kayunya ya? Sambil dibakar terus dibentuk ya Pak ya? Ini Bapak sedang bikin apanya nih Pak? Bagian apa? Ini bagian sambungan. Sambungannya ya? Ini saya pegang ya Pak ya? Saya bantu. Wow. Lihat pemirsa, kayu yang digunakan pun merupakan kayu yang sangat bagus dan kayu yang sangat kuat. Dulu perahu-perahu ini dibuat menggunakan kayu jati. Tapi sekarang karena memang kayu jati sudah mulai langka dan sulit untuk didapatkan. Kayu marbo. Sekarang pakai kayu apa, Pak? Marbo. Marbo. Kayunya dari mana nih asalnya? Dari Papua. Woi. Kayunya ini berasal dari Papua dan Pulau Sulawesi. Kayu marbo namanya, Pak ya. Pengganti kayu jati ya, Pak ya. Ini prosesnya bisa berlangsung berapa lama nih, Pak? Sampai jadi? Sekitar 4 bulan lah. Wow, 4 bulan Pak. Dan memakan biaya nggak sedikit tentunya ya Pak ya. Itu pasti pemirsa, karena terlihat sederhana, tapi pengerjaannya ini butuh kreativitas ya Pak ya. Butuh kedetailan karena sangat sulit mengerjakan perahu kayu ini. Kita lihat yang lainnya yuk. Itu ada yang lagi ngelobangin tuh. Pak, sama ya Pak ya. Nah, ujung depan dan ujung belakang kapal ini dibuat melengkung seperti ini. Dan proses ini melakukan proses pembakaran ya, atau penggarangan. Jadi untuk memuai kayu ini, jadi harus digarang dulu nih supaya kayunya mudah untuk dibentuk. Dan hampir sama dengan proses melengkungkan besi, melengkungkan kayu pun ternyata sama dengan cara dibakar. Dan habis dari sini saya akan berjalan nih ke arah belakang sana untuk melihat tambak ikan bandeng. Di sana kebetulan luas tambaknya, dan saya akan coba untuk menjelajahi tempat itu. Penasaran ya,
lihat sih, kadang-kadang ya musim-musiman gitu. Oh, ular apa pak? Ya ular yang bentuknya lereng-lereng tuh. Lereng-lereng? Ya yang loreng-loreng tuh. Oh yang belang-belang itu ya pak ya? Iya. Oh. Nah pemirsa, saya sekarang lagi tanya-tanya sama bapak nih. Kebetulan bapak ini hampir setiap hari mengembala kambing-kambingnya di sekitar tambak ini. Dan menurut keterangan dari bapak ini, bahwa memang daerah sekitar sini sering sekali jumpai ular ya pak ya? Ya, ya begitu lah. Boleh. Jadi sekarang gimana kalau misalkan kita jelajahin untuk nyari kehidupan satwa yang ada di sekitar sini? Selain kambing tentunya. Gimana? Mau ikut? Ikut terus ya. Ayo. Makasih ya pak. Kawasan tambak yang sangat luas seperti ini tidak hanya dihuni oleh ikan-ikan yang memang sengaja dibudidayakan. Saya yakin ada juga satwa-satwa lain yang mungkin juga menjadi pemangsa atau predator bagi ikan-ikan penghuni tambak. Ini adalah daerah yang cukup panas dan daerah seperti ini adalah daerah yang disenangi oleh... Hati-hati mata. Kita nemu kobra nih. Nah, lihat. Oke, kamera. Pinjam. Gua mau ngambil gambar ya, coba. Sorry. Sekarang nih, saya berhadapan dengan kobra Jawa yang sangat ganas. Kobra ini adalah jenis kobra penyembur. Saya memegang kamera ini untuk mencoba untuk mengetes seberapa kuat semburan racunnya terhadap kamera ini. Kalau saya bisa mendapat gambarnya, di situ saya akan mendapatkan data keakuratan semburannya. Salah satu reptil berbahaya penghuni kawasan tambak yaitu Naya sputatrik alias ular kobra. Biasanya kobra penghuni lubang-lubang tanah bekas sarang tikus di sepanjang pematang tambak. Oke. Kobra ini seperti yang mengetahui yang mana mata yang mana lensa. Sorry. Saya akan coba untuk mendekatinya dengan tidak menggunakan kamera lagi. Ular kobra penyebarannya sangat luas, mulai semak-semak, ladang, hingga persawahan, dan bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Kobra merupakan ular yang sangat teritorial. Ia memiliki racunnya saat mematikan, yaitu racun neurotoksin hemotoksin, racun saraf dengan racun pembunuh daging. Nah, sekarang lihat, ular yang satu ini sangat marah sekali, dan kalau sampai saya meleset dalam menghandling atau menangkapnya, itu berarti saya akan menerima resiko yaitu patukan dari ular yang satu ini. Keberadaan ular kobra atau Naya sputatrik di perlintasan yang sering dilewati manusia ini mungkin dikarenakan ular ini sedang mengejar mangsa atau sedang berburu. Karena pada umumnya ular cenderung menghindar dari daerah yang sering dilalui manusia. Ular kobra gerakannya cepat banget dan kita jangan kalah cepat untuk mengimbangi gerakan yang satu ini nih. Lihat ini. Weiss. Beda berbahaya dengan king cobra. Cobra memiliki kekuatan semburan racun yang sangat kuat. Sedangkan king cobra memiliki jumlah racun yang sangat banyak. Nah, ular ini, lihat, tidak seperti cobra pada umumnya. Ia lebih sering menyerang dibanding menghindar. Biasanya cobra-cobra lain itu akan lebih sering menghindar ketimbang untuk menyerang seperti ini. Reaksi ini khas cobra saat terdesak atau terancam dengan mengembangkan hood dan mengeluarkan suara desasannya merupakan tanda bagi saya untuk berhati-hati. Pematang yang tidak terlalu luas menjadi penghalang gerak sehingga saya tidak leluasa berhadapan dengan kobra ini. Kobra penyembur alias Naya sputatrik tidaklah kalah berbahayanya dengan king cobra. Meski kadar bisanya tidak setinggi king cobra, namun semburan bisanya harus diwaspadai. Dan jangan sekali-kali berada searah dengan angin jika sedang berhadapan dengan kobra penyembur. Jika sampai terkena mata dan tidak segera tertolong, semburan kobra akan berakibat sangat fatal hingga menyebabkan kebutaan. Saya harus terus menjaga jarak terhadap mata dengan arah angin. Karena kalau misalkan sampai saya juga sama ya, seirama dengan arah angin, khawatir ketika dia menyembur tuh racunnya bisa masuk ke dalam mata. Gerakan gesit kobra dan semburan bisanya membuat ular yang satu ini tidak mudah dikendalikan. Lebih baik melepas dan menghindar dari semburan racun bisa yang dapat berakibat fatal jika terkena mata. Ular kabur. Kemana dia? Kumpet. Gak akan. Udah sini. Gak, pegang. Rasa penasaran akan kobra yang sangat agresif ini membuat saya kembali ingin berinteraksi lebih dekat lagi. Beruntung, meski sempat terlepas dan hilang, kobra penyembur ini kembali saya temukan.
Oke. Kobra yang barusan kabur, ternyata dia kembali keluar lagi, kembali muncul, dan setelah kita tunggu, kita akalin, akhirnya si kawan kita yang satu ini, lihat, dia sangat marah. Wow. Wow. Lihat sepatuku, racun semua. Aduh. Kata gua kena lagi. Air. Kamar itu, Bay. Aduh, au. Au, perih. Pakai air itu gimana, Jo? Kena nih, Pak. Banyak banget soal masuknya. Mata. Break dulu ya. Break dulu hari ini, besok kita lanjut lagi karena kondisi udah gak mungkin, mata saya ini udah terlalu merah banget karena dari tadi kena sembur terus, merah banget, kanan kiri ini udah kena sembur semua. Ya, obatin dulu matanya, kalau udah sembuh, udah kena lanjut lagi.